Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. A'udzu billahi min akhmul min al-jahlin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengar tak? Okay. Sudah bangun? Bersiap sedia untuk menuntut ilmu? Sudah? Macam lemau ni Allah Tuhan. Dia macam ni tau. Kalau anda semua lemau, kita kat sini pun jadi lemau. Dia kena ceria sikit, baru kami dekat sini boleh ceria. Boleh? Okay, mungkin ya, disebabkan kita berada di persekitaran yang terbuka, jadi ada banyak unsur-unsur gangguan di sana. Tetapi insyaAllah didoakan semoga anda semua boleh menumpukan perhatian pada pagi ini. Kita bersama dengan Ustazah Isfadiah Dasuki dan saya Wardina Safia selaku moderator anda. Kami ingin berkongsi-kongsi maklumat, berkongsi ilmu, berkongsi panduan bersama-sama supaya insyaAllah Allah akan merahmati kita dan semoga kita dapat memperbaiki diri kita yang memang serba daif ni. Kerana Allah telah berfirman dalam Quran, manusia ini memang dalam keadaan yang daif, yang jahil, kan? Tetapi insyaAllah sekiranya kita cuba memperbaiki diri kita, saya yakin Allah akan memberi kita ruang dan peluang itu. Ustazah Isfadiah adalah seorang pensyarah di Universiti Islam di Petaling Jaya dan mempunyai cerita beberapa orang anak. Rasa-rasa? Berapa? Nampak macam kalau saya rasa macam lebih kurang je. Nama orang, Masya Allah, Ustazah. Seronoknya. Saya dulu kan Ustazah, masa saya mula-mula kahwin dulu, saya cerita-cerita nak 6 orang juga. Lepas tu dah dapat 3 orang macam, nama orang penatnya. Macam cukup lah 3 macam tu. Apa pun, insyaAllah Allah anugerahkan kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan memberikan kita kekuatan. Okey, Ustazah, saya sihat Ustazah? Okey. Dengar kan? Kalau tak dengar duduk depan sini pun saya tak kisah. Macam jauh sangat. Macam mana nak dengar? Okey. Kalau rasa-rasa tak dengar, nak ambil nota ke, nak tengok dekat sikit ikut kat bawah pun tak salah. Kita nak dia tak formal hari ni ya. Hari ni diberikan topik di sini selembut wajah seindah akhlak. Dan saya merasakan bahawa antara krisis yang paling utama yang melanda umat Islam ketika ini adalah kurangnya akhlak dan adab. Bukan saja di kalangan wanita, tapi di kalangan para lelaki, para remaja, anak-anak, tak ada adab. Angkuh, sombong, kurang hajar. Kita dapat tengok kalau dekat Facebook tu kadang-kadang, ya Allah, macam mana dia orang boleh keluarkan apa? Lontaran kata yang sangat tak berakhlak, yang sangat tak beradab. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang telah diutuskan kepada kita untuk memperbaiki akhlak kita. Sepatutnya orang Islam lah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik adabnya. Tapi kalau kita tengok sekarang, Ustazah, sebelum kita mula, saya nak kongsi satu cerita. Kita tengok orang-orang yang bukan Islam tu, macam orang putih tu kan. Kalau kita tengok diorang lepas ada disaster macam lepas tsunami baru-baru tu kan, siapa yang sampai dulu tolong orang lain? Bukan orang putih tu. Dia datang tolong. Lepas tu tengok kalau menjaga alam sekitar, Ustazah, saya tengok bukan orang Islam yang datang sukarelawan. Sukarelawan ni tengok di kalangan orang bukan Islam. Bukankah orang Islam ni sepatutnya? Saya pun pergilah. Saya nak tunjuk kat diorang. Saya ni orang Islam pun nak join juga. Saya bawa anak saya pergi kutip sampah. Itu juga adab ke tak? Lepas kita keluar majlis ilmu, lepas tu kita buang sampah, di mana adabnya? Saya pergi dengan anak saya, pergi kutip sampah dekat tepi sungai. Ada pakcik ni pakai kopiah pula tu. Pakai kopiah, lepas tu dia buang sampah depan kita. Kita tengah kutip sampah ni. Lepas tu saya cakap dia, pakcik tak boleh buang sampah kat sini. Cakap, ni orang lain, orang bukan Islam ni. Macam tengok je. Pakcik tak boleh buang sampah kat sini, pakcik ni sungai, alam kita pakcik jaga lah. Lepas tu dia cakap, mana? Tak ada saya buat apa? Orang nak suka dengan orang Islam. So, adab tu bukan sahaja adab dengan orang lain, adab dengan alam ciptaan Allah, adab dengan binatang. Betul? Di mana adab umat Islam sekarang kalau kita lihat,
buang sampah tu tak cukup adab tu. Jadi mungkin usaha sebagai permulaan, mari kita bongkar dulu. Kenapa agaknya orang Islam yang sepatutnya baik sangat akhlak ni, hari ni macam kurang akhlak ni, kurang adab ni. Silakan Ustazah. Auzubillahi minasyaitan rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada adik saya, adik Wardina, seterusnya kepada pengelola serta organizer ya, yang menguruskan program ini, Carnival Wanita Pihak Jawi, kena pula di Zon 7. Okay, tahniah kerana telah berjaya untuk mengumpulkan kaum wanita, insan-insan yang cukup penting dalam keluarga, dalam kehidupan manusia, untuk pada hari ini kita mencari ilmu ya. Okay, jadi Puan Wardina tadi telah menjelaskan tentang beberapa kisah-kisah mengapa manusia ini sering tertipu dengan keindahan luaran. Jadi pada hari ini, waktu ini, kita sedang membincangkan tentang selembut wajah seindah akhlak. Saya pada satu hari sebelum tu, saya hantar anak saya di sekolah kebangsaan. Saya ada 4 orang anak perempuan, 2 orang anak lelaki. Anak nombor 1 sampai anak nombor 4 Walina, semua perempuan. Masya Allah, 1 perempuan, yang kedua perempuan, 3 perempuan. Saya pakat dengan suami saya kata, kita kena teruskan usaha. Nak anak lelaki. Baru dapat yang kelima dan yang keenam. Yang keenam tu surrender. Suami saya kata, kita tutup sekarang sebab kita punya kereta Izora tak boleh lebih daripada berapa penumpang kan? Dia 7 penumpang kan? Ini dah 6, 7, 8 lebih lah. Dah lebih penumpang. Jadi kena bawa satu basikal lah kan? Seorang duduk dalam satu basikal, 6, 7 orang dalam kereta. So anak saya yang perempuan, dan maklumlah tuan-tuan perempuan, kalau misalnya kata kita tahulah kan, jadi kita ni biasa-biasa saja, jenis orang kampung, jenis yang bermain dengan tanah, panjat pokok ya. Jadi bukan jenis yang menyental-nyental ada spa ke apa ke, tak kenal lah benda tu. Jadi anak saya, dalam banyak anak saya, yang kedua ni agak sedikit gelap. Jadi bila di sekolah kebangsaan, campur dengan China, campur dengan India, dia memang agak kehadapan dalam belajar dia ke, dalam pergaulan dia, tak ada masalah. Kemudiannya, saya berpindah sebab UIA daripada Petaling Jaya tu, dia pindah ke Nilai. Jadi bila pindah ke Nilai, saya bawa anak-anak saya pindahkan di satu sekolah di kawasan yang terdekat, dan sekolah itu 100% sekolah agama. Ya? Tidak ada langsung bangsa-bangsa lain atau yang sewaktu dengannya. Hanya orang Islam sahaja. Satu minggu anak saya sekolah, dia balik, dia menangis. Dia kata, Umi, semua orang tak nak kawan dengan dia. Oh, maklumlah mungkin pelajar baru kan, jadi orang tak ada kawan kan. Saya kata, awak baru lah, tak apa. Awak kawan lah dulu. Tak ada ni, tak ada, tak ada. Habis tu kenapa? Dia selalu bisik-bisik sama dia. Bisik-bisik sama dia, kenapa? Bisik apa? Lepas tu dia cakap, cakap dengan dia lah. Dia tu macam keling. Jadi anak saya cakap tu, menangis-nangis berleleh. Saya tengok dalam keadaan, saya proud, bangga. Sebab apa? Sebab di situ sebenarnya ada peluang untuk memberi kekuatan dan ketabahan dalam diri dia. Ya? Dan sebab Allah bagi, wow, itu adalah tarbiyah direct from Allah. Secara terus, secara langsung daripada Allah. Kemudian saya ambil Al-Quran. Saya kata, cuba buka surah Luqman. Dia buka surah Luqman. Lepas tu saya kata, tahu tak siapakah itu Luqman? Dia tak tahu, memang tak sempat mak dia nak ajar. Tak katam lagi. Saya ceritakan siapa Luqman. Individu yang hitam, yang menurut riwayat, yang sangat hitam dan gelap, rambut kerinting, bibirnya tebal, tetapi pemikirannya cukup tinggi, mindanya cukup agung, sehingga Allah abadikan nama Luqman itu di dalam Al-Quran. Kemudian saya tanya, kalau azan dekat masjid tu, siapa selalu yang melaungkan azan? Jadi anak saya kata, Bilal. Siapa Bilal? Yang melaungkan azan lah.
Siapa yang melangkan azan? Bilal. Siapa dia Bilal? Yang melangkan azan tak habis-habis. Okey. Dan last pendekkan cerita, saya pun bercerita berkenaan dengan Bilal Ibnu Rabah. Siapa dia Bilal Ibnu Rabah? Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keabadian dia terhadap Allah, rasa cinta dan kasih Bilal Ibnu Rabah kepada Allah dan Rasulullah cukup tinggi, sehinggakan satu malam Nabi Muhammad mimpi mendengar jejak kaki Bilal mendahului baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Dan Nabi Muhammad tertanya-tanya, apakah yang menyebabkan Bilal ini boleh terkehadapan tapaknya mendahului dia? Sedangkan Nabi Muhammad tahu bahawa Bilal ini adalah umatnya, sahabatnya, patut jalan belakang. Dalam syurga, dia pula yang jalan di hadapan. Biasanya kalau dalam syurga yang jalan di hadapan, dia ada amalan yang lebih. Yang masuk syurga dulu, yang mudah dulu adalah orang yang mempunyai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bukan sahaja amalan lebih, malah amalan itu dikasihi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lantas bila ditanya, Bilal Ibnu Rabah menjawab, amalan yang dilakukan oleh Bilal adalah apa dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Apa dia? Ya, pandai Wadina. Tak dapat beri hadiah. Okey, setiap lepas wudu, Bilal Ibnu Rabah akan menunaikan solat dua rakaat, solat sunat yang Rasulullah tak buat pun. Ya, Rasulullah tak buat pun, tapi sebab dia solat sunat dan dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala. Jadi masya-Allah, ini adalah satu cerita-cerita yang bila saya bagi pada anak saya, saya perasan dia senyum dengan penuh bangga. Jadi ada lagi lah cerita, saya cerita berkenaan dengan Uwais Al-Qarni, yang orang tengok tu tak teringin pun nak buat menantu. Ada lagi satu, nama dia Julaid. Julaid ke Julaid? Maksudnya Julaid ya, tapi bukan Julak. Nama dia Julaid. Julaid ni sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Julaid bin Julaid, itulah. Sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pendek orangnya, gemuk orangnya, hitam pula. Tak ada geminang, orang semua tolak. Tak nak, tak ingin nak jadikan dia menantu. Lain dengan Mus'ab bin Umair ataupun Diyak. Mus'ab bin Umair, Diyak ni, Mus'ab bin Umair nombor dua, handsome. Diyak lagi handsome. Sehinggakan malaikat kadang-kadang bila berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam Jibril, dia akan merupakan dalam bentuk Diyak. Kerana apa? Dia sangat handsome, yang paling handsome. Kalau imam muda tu, yang bukan saja termuda tapi terhandsome, paling handsome pada zaman Rasulullah adalah Diyak. Dan malaikat Jibril dia suka untuk merupakan diri dia dalam bentuk sahabat Diyak, ya. Jadi Julaid ni adalah sahabat yang paling bodoh. Banyak meminang tapi tidak pernah diterima oleh mana-mana keluarga. Dia berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku akan pinangkan buatmu." Berjumpa dengan satu orang keluarga, seorang bapa. Jadi Nabi Muhammad pun berkata, "Wahai sahabat, aku ingin meminang anakmu." Oh, suka sahabat ni sebab apa? Dia ingatkan Nabi Muhammad pinang anak dia. Anak nak dikahwinkan dengan Nabi. Suka dia, suka dia. Sudah tentu dia kata, kecil tapak tangan sebesar Sultan Mizan dah. Macam tu lah. Padang ini yang saya tarahkan. Tapi kemudian baginda sebut, bukan untukku. Pinangan ini bukan untukku. Oh, terkejut dia. Dia kata, untuk siapa? Untuk sahabat ini yang bernama Julaid ke Julula. Itulah ya. Okey, sahabat ini. Jadi kemudiannya Rasulullah SAW diminta supaya tunggu sebentar. Tak boleh nak bagi jawapan dulu. Bagi saya discuss dengan Queen of the House. Balik rumah bincang dengan isteri. Isteri kata, oh bagus, Rasulullah sudah minang. Suami pun dia kena susun ayat nak cakap dengan isteri. Tapi kemudian suami dia cakap, bukan untuk baginda, tapi untuk sahabat. Sahabat yang hodoh ni. Kemudian apa kata isteri dia? Dia
Allah, tidak sesekali aku akan melepaskan anakku ke tangan lelaki itu. Jadi isteri dia tidak reda. Tapi siapa yang reda? Siapa yang reda? Anak dia. Anak dia kata, "Ayah, mak, kalau ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tolak, saya terima." Maka berkahwinlah dia. Tak lama berkahwin, panggilan jihad telah datang dan sahabat ini masih lagi dalam honeymoon. Keluar berjihad, belum sempat lagi mandi hadas. Keluar berjihad dan syahid. Maka isteri ini telah menjadi janda, tapi janda yang mulia kerana suami dia syahid. Dan dikatakan bahawa masa Rasulullah mencari sahabat-sahabat yang syahid ya, tidak ada seorang pun yang panggil, yang sebut nama kalangan yang syahid itu adalah Julaid. Kemudian Rasulullah kata, ada lagi ni yang syahid. Sebab dia tak famous. Dah hodoh mana orang nak pandang kan? Tak famous. Jadi kata Rasulullah, ada ni. Saya kata, saya rasa kehilangan Julaid. Jadi dia orang cari. Rupanya Julaid ini tertanam, terpesuk di dalam pasir. Rasulullah membersihkan pasir daripada tubuh dia itu. Kemudian Rasulullah kata, "Wahai Julaid, engkau sesungguhnya tidak popular, terkenal di kalangan manusia. Tetapi engkau cukup dekat dan terkenal di sisi Tuhan manusia." Masya Allah. Sebenarnya berbalik kembali Wadina, kita punya niat. Kita ini nak terkenal pada siapa? Kita nak terkenal di kalangan manusia kah? Atau kita nak terkenal di sisi Allah? Malang sekali kalau kita terkenal di sisi manusia tapi Allah tak pandang kita pun. Tapi sangat-sangat berbahagia kalau kita terkenal di sisi Allah walaupun manusia tidak mengenali kita. Saya ingin bacakan ayat Al-Quran dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya Allah telah menjadikan kita pada sebaik-baik kejadian. Perempuan yang dikasihi, tengok perkataan ahsanu taqwim. Taqwim, sebaik-baik kejadian. Taqwim ni, mana kita jumpa perkataan taqwim eh? Taqwim, kalender. Pandai kakak-kakak. Taqwim ni biasa kalender. Taqwim hijrah, taqwim 2013, taqwim 2012. Ya, taqwim. Taqwim ini berasal daripada perkataan qawama, bangun. Manusia ini, kalau Allah sebut ahsanu taqwim, dibangunkan dalam bentuk yang cukup cantik. Satu. Yang kedua, bila dia kalender bermaksud apa? Perancangan. Allah merancang kejadian kita. Sama ada orang tu bodoh, warna dia warna apa, dia cacat ke, pendek ke, hidung mancung, hidung pesek ke, itu adalah percentage yang kita dapat sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia boleh jadi satu ujian pada kita. Dia juga boleh jadi suatu daya tahan ukuran untuk Allah tunjukkan, "Ah, tengok, aku jadikan dia antara yang bodoh. Tetapi lihatlah nilai iman dan hatinya tetap diserahkan pada diriku. Dia merupakan hambaku yang bersyukur." Tak dapat menjadi saksi, saksi atas amalan kita dengan mudah. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pentingnya, cantik ni dia subjektif. Betul tak? Cantik subjektif. Oh ya, pernah tak? Adik-adik kita tengok YouTube, ada satu siri, nama dia seorang lelaki yang dia tidak ada tangan, tidak ada kaki. Nama dia Nick Vujicic. Vujicic gitu ya, orang Australia. Dan dia sekarang ni merupakan presiden bagi angkatan orang yang cacat ataupun tidak ada anggota. Tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi dia kata apa?
I am happy, I'm living my life and I am happy. Dan kunci kebahagiaan dia adalah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan jadikan dia sebagai alasan. So takwim tu tadi sebaik-baik perancangan. Jadi Allah merancang kejadian kita dengan sebaik-baiknya. Dan kecantikan itu perlulah diterjemahkan dalam bentuk definisi yang Allah katakan. Ya, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Allah tentang kecantikan ni? Nabi kata, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Apa kata Nabi? Nabi sebut, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa paras kamu dan tidak langsung pada bentuk tubuh badan kamu. Kita shampoo lah rambut kita, kita lotion lah kita punya badan macam mana pun, sental lah dengan apa, apa tu nama dia, apa tu yang selalu kita sental tu lah kan, masker apa-apa lah, masker kulit langsat lah, masker bawang putih ke, masker kobis ke, apa-apa semua dia lah, dengan laut mati punya pasir lah semua kita buat. Tapi adakah itu yang Allah pandang? Tidak. Walakinallaha, tetapi Allah yang suruh, yang Allah lihat, Allah teropong adalah hati kita dan juga amalan kita. Jadi masya Allah, sebenarnya apa yang paling indah dalam kehidupan manusia bukanlah pada rupa paras, tetapi yang terpenting adalah pada akhlak yang diterjemahkan dalam bentuk amalan. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan, biarlah apa orang kata, kita ni tak pandai nak make up ke, kita tak pandai nak dressing ke, muka macam belacan ke, muka macam tai ke, tak ada masalah. Sebab yang menjadi masalah kita adalah apa yang Allah akan kata terhadap diri kita. Bagi kekuatan itu pada anak-anak. Jangan anak-anak sekarang ni sibuk asyik dengan, yelah kalau depan cermin tu Adina, ya Allah, bila dia masuk menjejak usia balik tu ya, jerawat sikit ada satu, wow, sibuk-sibuk. Satu rumah ada jerawat, tak boleh nak tidur, malam menyental je, pakai tudung setengah jam. Ayah dah tunggu dah dalam kereta ni, dah start dah, minyak dah habis ya, setengah jam, tak keluar-keluar lagi. Sebab pakai sini, salah. Pakai sini, salah. Pakai sini, nak jadi kipas-kipas ni. Nah, semua salah, semua nak betul kan. Jadi saya kadang-kadang anak-anak perempuan saya cakap, tengoklah, satu tahun pun awak duduk berhadapan dengan cermin itu, muka awak tidak akan berubah. Boleh nak ubah pun, tak boleh nak ubah. Sebab kita je perasan kan, bangun pagi kita tengok cermin, wah kita tengok cantik aku hari ni. Kita pada orang lain tengok sama sahaja. Betul tak? Cuba tangkap gambar sikit, tangkap gambar. Siapa yang kita tengok? Kita tengok siapa dulu? Mana diri kita? Mana kita? Kenapa kita tak ada? Kenapa? Kita tak ada. Lepas tu dah ada nampak gambar kita pula. Alah, mata pejam. Jadi itulah diri kita. Kita terlalu melihat diri sendiri yang keterlaluan. Lepas ni kena start dah. Relax sikit. Yang paling penting adalah kita melihat wujudnya akhlak yang dibentuk dalam diri kita. Mata kita bukan tengok rupa, tetapi tengok akhlak, ilmu dia. Ya? Jadi insyaAllah mungkin setakat itu untuk pusingan ini di luar Dina. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih Faza. Untuk antara kisah-kisah sahabat yang kalau kita selalu dengar memang banyak sangat sebenarnya pengajaran. Antara hobi saya juga adalah mendengar kisah-kisah sahabat. Lepas tu saya tanya pada diri saya, macam mana diorang boleh dapat ikhlas sangat macam tu? Kenapa saya ni tak sampai ikhlas macam tu? Macam dan lebih kita banyak baca, lepas tu kita persoalkan diri, maka timbul kita nak bertanya. Saya rasa salah satu cara untuk kita mengubah diri adalah dengan banyak bertanya. Dan Islam adalah satu agama yang menyuruh kita banyak bertanya dan berfikir. Tapi hakikatnya sekarang ni, kita menjadi orang Muslim yang mengikut. Kita tak fikir dah. Ikut. Lepas tu bila solat, semuanya kita tekankan mengenai ini kena angkat berapa lama, yang ni semuanya pasal ritual.
betul ke? Kenapa? Bila kita tak ada jawapan untuk satu soalan, betul tak? Kalau kita tak ada jawapan, baru kita nak mencari jawapannya. Bila saya tanya pada saya, satu hari itu saya tanya pada diri saya, eh, aku ni nak jadi apa ni? 5 tahun yang akan datang ni, aku nak jadi macam mana ni? Eh, elok ke baju aku macam ni? Oh, tu yang macam, bila bertanya, saya rasa, tak tahu, tak ada jawapan. Lepas tu bila saya cari jawapan, baru saya rasa, dulu kan bila saya pakai tudung, baju aku tak ketat lagi. Lepas tu saya tanya, tak elok je kan? Bila kita banyak bertanya, kita akan mencari jawapan. Jadi saya menyarankan, mengajak muslimah-muslimah semua berfikir dan banyak bertanya. Ajak anak-anak kita bertanya. Tanya banyak-banyak. Macam yang kan anak kita kan diam langkau ni, kecil tak tahu apa lagi. Macam tu. Kita nak galakkan orang-orang Islam jadi hebat kembali. Banyak akan berfikir, banyak akan bertanya. Dan kalau kita tak ada jawapan, kita kata tak apa, Mama tak ada jawapan sekarang, kita akan cari jawapan bersama-sama. Mama tuan, Ustazah ada cerita mengenai rupa. Ya? Rupa. Saya nak kongsilah satu kisah Ustazah. Sian ke anak saya. Anak saya Amna Nafisa, umur dia 10 tahun. Muka dia memang tak macam saya. Patut orang nak cakap kat dia, kesiannya tak ikut macam muka mak. Kesian kat dia. Jadi, kenapa hidung ni tak maju macam mak? Depan dia Ustazah.